yang terbaru ini pakainya bracketnya tuh aluminium. Lonjoran. Ketemu lagi di DS Audio System bersama Pak Didi. Pak Didi Surun. Channel YouTube-nya Didi Surun. Ini mau nyoba kita rolasan nih, Mas. 12 double plus Twitter nih. Pesanan. Sistemnya punya speaker Borneo ini dulu. Jadi ini masih tahap apa jenengnya ini? Proses setting proses reset suara. Ini tokonya buka sampai malam dulur. Jam 8 ini jam 8 masih buka ini. Lebih ini triple lagi kita nentek, Mas. Atau koneh berarti? Koneh malam hari ini sedikit tok. Oh. Mau katrol. Udah bok mentahan juga. Pakai power FR. Master. Hari. Oh. Oke, langsung cek sound sebentar. Mantap tuh, enak. Renyah. Betul. Gasnya bentuk ya? Oh, gasnya sudah tinggi sore, Mas. Aluminium. Panel belakangnya juga yang build up. Mantul. Ini buka sampai malam dulur ya. Biasanya kalau malam Minggu itu agak gasik jam 10.
Kalau hari biasa tuh sampai jam 11 ya, kadang jam 12 juga. Pakainya mixer Yamaha MG166CX. Ini ada juga grill build up ini dulur, tebal sekali ini. Ketebalan berapa nih mas? 1,6 mili. Wah tebal banget. Ini langsung Lenaris point double. Ini langsung apa pesan dari Cina nih lur. Langsung build up dari Cina, tebel. Bisa dikasih ini ya logo, misalnya MDNS Audio atau apa itu bisa. Mantap. Nah ini produk terbarunya punya asli mixer. Langsung diingat loh, medun kayak. Nah ini loh dulur, enaknya di sini tuh di tempatnya DS Audio System tuh kalau misalnya nyoba itu puas, jadi langsung dituduh ke kabeh ya, dijajal ke di kayak keterangan dijelas ke sejelas-jelasnya nek ora mudeng ya sinau meneh. Haram biasanya kan biasanya oke kan gini mas ya, ini jack listrik ya gue ngenean kok. Sudahnya jack listriknya udah pakai seperti ini dulu ya, udah baru. Ini untuk apa jack mic-nya ini sudah pakai yang combo, jadi bisa Toa, bisa XLR atau Canon. Ini 24 channel. Profesional audio mixer. Mantap. Ini ada LED indikatornya di sini, dulur. Nah. Ini 24 channel full mono. Ada efek, ada MP3. Oh, yang ini nomor 16-nya ini pakai MP3, dulur ya. Main LR, terus ada grup 1 2 3 4, ada 4 grup. Untuk akunya ini ada 1 2 3 4 5 6 7, yang 7-nya itu untuk FX atau efek. Sudah ada 7 band graphic equalizer 24 bit 40 kHz ya, tinggi dan katanya. Tampilannya keren dulur. Kayak ning audio kayak ning studio iki. Nah, expo-nya kan dulu tanggal 10. Ini untuk speaker aktif, floor maupun monitor dulur ya. Ada dari Hooper, Borneo, Hespro. Terus itu untuk karaoke ya, Borneo, BMB juga ada. Yang ini line array, kantong line array custom. Nah ini 7.700 per satu set, jadi ada dua. Kalau satu set itu berarti dua ya. Nah, yang ini tuh cocok buat akustikan di kafe-kafe itu, lur. Ada Harkis power, terus aksesoris. Ini low 15 in ya, lur. Ini juga nanti diterangkan dengan apa? Liner yang itu juga, lur ya. Ini box, ini 15 in. Honda ini TTS. TTS. Box TTS ini di luar 12 in pakai rudal atau corong. Nah ini speaker LR18 V400 punya asli, yang punya seperti punya saya. Terus ini juga ada panel listrik juga di luar. Nah ini Lenaris ini
Ini kalau nggak salah itu 5 in, 5 atau 6 ya. Ini box set vilan, kosongan dulu ya. Kosongan ini per setnya itu 2.050. Jadi dapat 2 tapi masih kosong dulu ya. Belum ada speaker komponennya. Nah, ini juga ini mixer Dexo untuk custom. Pokoknya ini gini dulur, tukune iso milih, iso njaluk keterangan sing sak detail-detailnya tentang komponen speaker maupun power dan aksesoris selainnya dulur ya. Jadi namanya takut-takut tidak usah ragu, langsung ditanyakan saja sama pemiliknya. Nah, Mas Didi, ini aku jadi pengen ini dulur, punya Hasbro ini 16 channel, cuman budgetnya masih kurang dulur ya. Cek proses nyelengi. Terus untuk ini yang GT Lab ini 4.400, ini juga sama 16 channel. Cuman dia sudah ada ini ya kompresornya ini dulur. Ah ini kompresor. Kalau yang ini dia belum ada kompresornya. Cuman dia sudah ada high pass filternya ini. Tombolnya. Ini juga sudah ada. Ini jacknya sudah kombi Akai maupun XLR. Karena yang ini belum ya. Phantom power dia per channel. Nah, per channel ini juga sama. Ah ini per channel. Untuk grupnya itu sama, ada 4 dia. 1 2 3 4. Terus efek. Nah, ini 718 dia pakai MP3 player. Tambahan bonus. Kalau yang ini MP3 dia tersendiri dulur ya. Grupnya sama 1 2 3 4. Nah. Terus ini AUX-nya juga sama, ada 4 dia. Insertnya itu 1 2, yang insert stereo, yang ini per mononya juga ada. Nah ini juga ada power. Ini kelas D dulu ya, ini punya DBQ gendang, ini kelas D pakai switching 4 channel asli, 4 channel crown, ada CA324, ada XR7, ada asli, HDL juga ada ini dulur. Ini 500 watt. Jebor malah kita ini antusiasnya akeh mas. Sharing-sharing dengan Pak Didi tentang sound system dulur. Ben tambah pinter, tambah maju, tambah pinuk suaranya. Gimana mas ya? Iya, sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Nah, di sini seperti itu dulur. Nah, ini dulur kemarin pesen stiker Jetki Pro. Nah, yang ini dulu. Oh, sing kaleng, sing satu dulu. Jetki Pro sing kaleng. Contohnya rano, Mbak? Sing eh? Ora tau sing pesenane ta? Oh. Di unboxing dulu sama Mbak Yayu. Ini koncone bojo. Diameternya podo plek Mbak ya. Kadang antara cor karo sing anu ki kacek kok. Sing bisa sing cor ya. Soale aku nggih erone boke pas yang sing cor. Nah, ini dulur. Jetki Pro, nyoba speaker komponen Jetki Pro.
tolong in mbak ya. Kadang ikinnya kita ada. Sama-sama 3 in 10 telur in apa mbak ya? Jangan kita balik mbak. Makna itu waktu malah duri sih mbak ya. Duri kalah. Kirang kacor yang ini masih gasket kaleng. Lebih tinggi dia tapi dulur. Nah ini konektornya beda. Ini sudah pakai dinding pos. Yang ini masih pakai sekun. Sepuluh 750, 10 6 350 buat sama cara semuanya sama. Sekalian beli Twitter akustik yang ini dulu ya, D3. D3 akustik. Nah, itu. Langsung dijajal. Oke, dulur, ini jadinya kita tadi beli speaker 10 in yang jadi Pro 2. Terus tweeternya akustik 1. Cross pasifnya 4. Kabel sama corong yang buat tweeter yang apa? PVC 1. Pokoknya udah mau tutup. Jangan lupa untuk like, share, subscribe maupun komen. Terima kasih telah menyaksikan video dari MDL Channel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.